teman-teman balik lagi di vlog saya Gus Budi Wibowo semoga kabar teman-teman dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan baik sehat sukses untuk semua pekerjaan urusan juga semua bisnisnya nah teman-teman di belakang kita saat ini sudah ada Daihatsu Ayla 1200 facelift tipe R yang manual transmission nah ini unit untuk tahunnya tahun 2018 Kalau kemarin di vlog sebelumnya Kita sudah melihat-melihat Daihatsu Aila 1200 facelift juga Yang tahun 2020 Tipenya sama Tipe R tapi dia yang Matic Nah langsung aja kita lihat-lihat Apa aja perbedaannya Tonton terus video ini Sampai selesai Nah teman-teman ini adalah Layout eksterior bagian depan Daihatsu Ayla 1200 facelift tipe R transmisi manual. Sekilas hampir sama aja ya. Untuk lampunya sama, dia juga menggunakan LED proyektor. Untuk jarak jauhnya dia juga masih menggunakan yang halogen kristal multi reflektor. Nah ini hampir sama aja Kemudian grillnya Sedikit perbedaan di grillnya Ini eh, dia ada aksen chrome-nya di bawah ya Kalau yang tahun 2020 kemarin Yang tipe R juga nggak ada aksen chrome-nya Nah ke bawah Dia sudah dilengkapi dengan lampu DRL untuk unit yang kemarin kita lihat tahun 2020 tipe R juga yang transmisi metik dia belum ada. Kemudian fog lamp masih sama, kristal multi reflektor juga. Nah, tampilan ke atasnya ini udah sama persis. Wipernya juga masih sama dengan cangkang besi. Kemudian washernya juga masih sama, yang model tempel ada dua di kiri dan di kanan. Nah, ini kap mesinnya. Kemudian beralih ke samping Ini ada emblem Dual VVTi masih sama Nah ini yang beda juga Model spionnya ini masih model spion Ayla yang lama ya Kalau yang tahun 2020 kemarin Dia sudah menggunakan yang model baru Yang sebelumnya digunakan di e, Terios dan Rush masih sama handle pintunya juga masih yang model jungkil dia juga udah dapat talang untuk antenanya dia juga masih yang model tarik nah untuk kaki-kakinya dia masih menggunakan velg dengan ring yang sama yaitu ring 14 dengan profil ban 175 65 R14 untuk motif velgnya ini sama-sama 2 ton tapi sedikit beda ya kalau yang eh, yang tahun 2020 dia sudah menggunakan yang sama dengan yang digunakan di Sigra ini juga model kipas juga tapi beda untuk rem dia yang belakang sama masih menggunakan tromol juga dan nah, untuk suspensi belakangnya dia masih sama menggunakan gandar torsi semi independen beam dengan perkeong dan stabilisator kemudian untuk rem depannya dia juga sama sudah menggunakan cakram juga kaki kakinya stabilis uh, suspensi depannya masih sama juga dia menggunakan Mac person strat dengan perkeong dan stabilisator nah ini juga sudah ada uh, body kit samping juga ya handle pintu pembuka pintu masih yang model jungkil lihat untuk door trimnya masih sama plastik bahan keras juga ada aksen fabric yang semotif sewarna dengan uh, warna joknya ini door handle model chrome terus door locknya juga yang model sudah menyatu terus ini uh, tombol untuk power window Power window yang bagian pengemudi dia sudah otomatis dan sekeliling tombol power window ini dia warna abu-abu. Terus ada uh, door pocket juga, speaker, kemudian karena dia yang manual jadi ada tiga pedal. Di sini tuas untuk membuka kap mesin. Ke atas ada laci penyimpanan terbuka kecil. Kemudian untuk spion dia belum ada retraknya ya. Baru electric mirror aja. Terus dilengkapi dengan lampu sen juga di spionnya. Kemudian ke samping sini, untuk speedometernya masih sama ya modelnya. Kemudian kita lihat untuk MID-nya. Nah ini belum ada ABS-nya ya. Untuk MID-nya ada trip A, eh, ada odometer, kemudian trip A, trip B. Terus rata-rata penggunaan bahan bakar. Kemudian ini range kilometernya. Terus ada Eco nya juga. Udah. Nah untuk setirnya masih sama aja ya. model 3 palang. Terus ada airbagnya juga. Terus ada switch steeringnya juga. Ini untuk kontrol head unitnya ya. Dia setirnya juga sama. Masih fix juga. Nah di sebelah kanan ada saklar kombinasi untuk lampu senja, lampu utama, kemudian lampu sen dan lampu dim juga ada di sini. Terus di sebelah kiri ini untuk wiper, wipernya sudah dilengkapi dengan interval, intermittent, terus ke tengah. Nah ini beda juga ya panel di tengahnya ini beda kalau kisi-kisi AC nya masih sama kemudian uh, head unit nya masih sama dua din juga kita lihat nah dia ada radio oh kalau yang ini ada CD room nya ya jadi bisa untuk uh, CD format CD DVD MP3, kemudian ada untuk Bluetooth, ada untuk SD card juga, terus USB. Dah, pengaturan, dah, gitu aja. Nah, uh, kontrol AC-nya ini yang beda. Kalau yang tipe R juga tahun 2020, dia sudah digital. Kalau ini masih puter-puteran. Kontrolnya masih puter-puteran. Terus di tengahnya dia sama ada e, tombol untuk lampu hazard juga. Kemudian ke bawah dia ada laci penyimpanan terbuka. Terus ada lighter. Kemudian di bawahnya lagi dia ada cup holder juga dua. Nah ini tuas transmisinya manual 5 percepatan ya. Untuk hand nya masih sama juga, dia pakai yang mekanikal. Dan ini ada armrestnya, kemudian di bawahnya ada konsol boxnya. Ke sebelah kiri ini airbag untuk sisi penumpang depan. Kisi-kisi AC masih sama yang model bisa diputar 180 derajat. Kemudian ini ada wajib penyimpanan juga. Nah, slot flash disk juga ada di sini. Ke sebelah kiri ini adalah layout dari door trim Daihatsu Ayla 1200 tipe R manual tahun 2018. Untuk safety beltnya dia masih yang model fix ya. Handgrip grip juga yang model fix, kemudian ini sun visor masih polos juga, lampu interior masih sama, spion juga spion tengahnya masih fix, di sini juga polos, di sini tidak ada hand gripnya. Nah, kemudian untuk jok ini sewarna dengan yang ada di door trim ini, cuman ini sudah di cover pakai uh, cover jok yang kulit tiruan. Nah. Seperti LG Gisi pada umumnya, dia untuk headrestnya masih yang model fix ya. Nah, kita beralih ke ruang akomodasi belakangnya. Ini door trimnya, door trimnya untuk yang belakang ini full plastik bahan keras. E aksen fabricnya hilang di sini, ini masih sama. Untuk tombol power window dan di sekelilingnya ini warna abu-abu. Ini masih sama juga. Door handle warna silver uh, chrome. Kemudian door locknya juga menyatu. Terus ada speaker juga di sini. Nah ini adalah layout untuk akomodasi penumpang belakang. Ini masih ada gundukannya juga ini untuk uh, alur knalpot kemudian di tengah juga sama dia ada cup holder dua biji terus di belakang jok ini juga dia ada backseat pocketnya kiri dan kanan semuanya ada terus ini untuk safety belt juga masih sama sampai belakang ini dapat safety belt tertutup rapi ya headrestnya udah adjustable yang belakang ini nasibnya sama di cover dengan bahan kulit di oh iya ada yang ketinggalan untuk uh, kursi pengemudi dan kursi penumpang dia reclining ya terus ada slidingnya juga belum ada high adjusternya uh, kemudian ini ada Tuas untuk membuka bagasi Dan bahan bakar Nah ini tuas membuka bagasinya Dari dalam dari luarnya pakai kunci Kita buka, ya. Nah ini layout Bodi bagian belakang Dari Daihatsu Ayla 1200 Facelift tahun 2018 Ini masih sama aja Dari atas dia juga udah dapet Spoiler Kemudian ada high mount stop lamp Uh, washer ada di sini, merotan kaca Kacanya juga masih belum dilengkapi dengan uh, Di belakang ya Wiper sama aja Ini Untuk lewat belakangnya sama persis sih Lampu stop lamp dan lampu senja dia Udah LED Kemudian ininya Lampu mundur dan lampu sennya masih Yang model bohlam Kemudian ada reflektor juga sama Terus cutting muffler Posisi muffler ada di sebelah kanan Nah itu ada emblem Myla 1.2R Logo Daihatsu di tengah Kemudian ini emblem Astra Daihatsu Sensor parkir Ada di tengah ada dua tapi untuk yang tahun 2018 ini dia belum dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, sekarang kita buka bagasinya. Ini bagasinya masih sama aja ya sama yang tipe R tahun 2020. Ada tray-nya juga, kemudian ada kargo net-nya, terus ban cadangan ada di bawah sini. Nah, ini ban cadangannya dia masih menggunakan velg kaleng dengan ukuran velg masih sama 14 in. Terus untuk pelipatan eh, seat belakang ini dia full ya. Jadi bersamaan kita tarik tuas dari sebelah kanan ini bersamaan dengan yang di sebelah kiri kemudian ini layout interior Daihatsu Ayla 1200 facelift tahun 2018 tipe R dari belakang nah kita beralih ke samping kiri ini ada lubang pengisian bakar ada di sebelah kiri kapasitas tangkinya 33 liter kemudian ini layout dashboard dari sisi penumpang depan sebelah kiri nah ini adalah layout mesin dari Daihatsu Ayla 1200 facelift tipe R tahun 2018 untuk warnanya dia warna dasar ya terus sudah dilengkapi dengan peredam juga kemudian untuk mesinnya dia masih menggunakan mesin yang sama dengan kode 3NR VE 4 silinder segaris 16 valve DOHC dual VVT-i dengan kapasitas mesin 1200 cc. Kemudian tenaga mesin yang maksimum yang bisa dihasilkan adalah 88 PS pada 6000 rpm sementara torsi maksimumnya masih sama di 108 Nm pada 4200 rpm. Nah, tenaga mesin ini kemudian disalurkan pada transmisi manual 5 percepatan dengan penggerak depan. Nah, ini ini yang membedakan untuk di yang transmisi manual ini dia tidak dibekali dengan ABS ya untuk sistem pengeremannya. ABS hanya ada pada tipe R Deluxe dan R yang otomatis Sistem bahan bakarnya masih sama, dia menggunakan EV juga. Ini adalah model kunci dari Daihatsu Ayla 1.200 facelift tipe R, transmisi manual tahun 2018. Jadi remote-nya sudah menyatu dengan kunci. Nah, kita akan coba start up mesinnya. kita pastikan kondisi transmisinya netral. Oke, siap kita start. Nah, mesin sudah dalam kondisi menyala. Nah, teman-teman sebagai tambahan informasi, Daihatsu Ayla 1200 facelift tipe R transmisi manual ini di tahun 2020 dia harganya 143.400. Kemudian untuk tipe di atasnya ada tipe R Deluxe itu ada selisih 4 juta. Jadi untuk yang tipe R Deluxe itu di harga 147 400 Nah sementara perbedaan harga untuk yang tipe manual transmisi dan automatic itu ada selisih 12.500 lebih mahal untuk yang transmisi otomatis. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang belum subscribe channel kami, silahkan teman-teman subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk memastikan teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel kami. Like bila teman-teman menyukai video ini dan share bila dianggap perlu. Terima kasih sudah menonton. Sehat sukses selalu untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.